saya dari para alim ulama. Wah, jadi malu saya, sebenarnya ada yang lebih wali santri yang lain yang berpikir lebih banyak pengalaman. Tapi pertama adalah, alhamdulillah 2017 saya pernah ke Mesir dan saya sudah tahu Al-Azhar dan Masjid Al-Azhar Kairo. Pertama tentu apa ya, godaannya tentu akan besar di Al-Azhar kalau niat yang musuhnya besar. Jadi pesan pertama adalah pasang niat yang lurus, ijhad wala taksal, bersungguh-sungguhlah dan jangan bermalas-malas. Ya, wala takun ghafilan dan lalai panadamatul ukbar panadamatul ukbar lima yang terkasar. Jadi penyesalan itu adalah diri orang yang bermalas-malas. Jadi yang pertama untuk pesannya adalah luruskan niat semata-mata adalah qalbi. Jadi mudah-mudahan Allah berkahi anak-anak kita yang melapan ini. Kalau ada namanya Laskar Pelangi, maka inilah Laskar Al-Qur'an yang Al-Qur'ani. 8 hari ini sebelumnya sudah ada. Dan mudah-mudahan pimpinan Ustaz Dr. Nur Habibur Rahman, Ustaz Nurul juga, Dr. Nurul. Dan mimpinya guru-guru kita semuanya dan wali santri, mudah-mudahan Allah ijabah. Dan mudah-mudahan kita menjadi anak-anak yang saleh, saleha, menjadi para pejuang Al-Qur'an. Dan ya, Masya Allah luar biasa. Ustaz Dr. Nurul bilang tadi tidak ada yang tidak mungkin. Ya, saya merasakan itu sendiri. Saya dulu mungkin kecil tidak pernah mungkin bermimpi S3 doktor di usia sangat muda. Alhamdulillah di usia 25 tahun saya sudah masuk S3 pada saat itu. Mungkin Ustaz Dr. Nurul masih asik berdakwah. Alhamdulillah saya dengan izin Allah umur 25 sudah masuk S3 di UIN. Jadi pendasarnya azam sih, niat. Pendasarnya adalah niat. Ya. Ayah saya, kalau saya mau cerita, sebenarnya kakek saya itu punya niat bagaimana ayah saya menjadi seorang ulama. Tapi pada Allah dia seorang petani yang terbatas dari ekonomi, bagaimana anaknya bisa sekolah, dia harus mengembalakan kerbaunya orang lain, lalu dibagi hasil, lalu anaknya sekolah. Tapi godaannya akhirnya luar biasa, anak putus sekolah, menjadi pedagang, dan akhirnya menjadi pengusaha yang sukses. Nah ternyata doanya kakek saya, itu lari kepada saya, menjadi ilmuwan. Jadi jangan pernah berhenti berdoa wahai ayah dan ibu, karena doa itu pasti Allah kabulkan. Dan saya melihat hampir semua ulama-ulama besar di Indonesia, itulah berkat doa kakek. Contoh, Ustaz Yusuf Mansur misalnya. Itu kakeknya, Mas Mansur yang luar biasa. Almarhum Ustaz Lutfi yang sering ceramah bersama saya di TVRI, itu ternyata kakeknya juga Al-Mughni, ulama Betawi yang besar dan luar biasa, lari kepada namanya Kiai Lutfi, seorang pakar hadis yang Masya Allah luar biasa, yang hari ini kita bisa searching hadis dan itu manfaatnya dari guru kita Ustaz Almarhum Kiai Lutfi, Al-Fatihah Kiai Lutfi, luar biasa. Jadi yang pertama niatkan lulus, yang kedua jangan pernah berhenti berdoa. Karena doa itu pasti Allah kabulkan, tidak untuk kita tapi untuk anak kita, tidak untuk anak kita boleh jadi untuk kita. Jadi saya pikir itu saja jalan besarnya teruskan niat. Nah yang ketiga selalu bagi saya adalah ketika melihat anak orang sukses, jangan pernah iri hati, jangan pernah dengki, tapi punyalah azam dalam diri sambil berdoa, ya Allah kalau hari ini kau berikan kesempatan bagi anak orang lain, kau beri pula kesempatan pada keluarga kami yang baik. Jadi itu juga saya lakukan. Setiap kali saya mengantar teman ke bandara, ada ke Australia, ada ke Mesir, ada berbagai macamnya. Pulang dari bandara itu cuma satu doanya. Ya Rabb, kalau hari ini hamba cuma bisa mengantarkan ke bandara, suatu saat kau izinkan pula hamba itu bisa mengunjungi kota yang di mana teman hamba, saudara hamba ini belajar. Alhamdulillah hari ini saya dan keluarga bisa mengunjungi hampir 10 negara dengan peradaban Islam. Ya, itu semuanya dengan izin Allah, dengan izin Allah. Jadi jangan pernah berhenti berdoa. Yakinlah Allah akan menyelesaikan doa-doa itu dengan cara yang Allah sendiri. Dan ya, satu harapan sama-sama berdoa. Jadi kita senang belajar anak-anak kita nyantri di Baitul Quran ini. Tentu itu bukan karena kehebatan kita, bukan karena harta kita, tapi itu karena izinnya Allah. Allah yang mengizinkan
guru-guru bisa mengajar anak-anak kita dengan baik. Sekali lagi, mudah-mudahan ini menjadi keberkahan untuk keluarga besar Berani dari sini. Teruslah mendoakan guru-guru, saudara Dr. Nurul, saudara Dr. Habib, dan guru-guru kita semua di sini. Allah berkahi, Allah panjangkan umurnya, Allah mudahkan rezekinya, dan juga untuk semua keluarga Berani. Jadi itu anak-anak sekalian hebat. Saya bertanya banyak teman-teman dokter dan profesor, dari mana semestinya mengawalinya? Ke timur kah atau ke barat kah? Mana yang paling bagus bisa ikut? Timur. Belajar itu ke timur dulu atau ke barat dulu? Timur dulu. Tapi saya menarik, ada namanya almarhum Dr. Satria Effendi. Itu pakar fikih Indonesia. Pada saat itu dapat beasiswa ke Belanda. Tapi dia tinggalkan Belanda, dia pergi ke Madinah. Dia mengatakan, buat apa belajar Islam ke Belanda? Dia juga bagi saya, hanya dia belajar ke Belanda. Dan banyak lagi guru-guru kita yang lainnya. Tapi kalau belajar ke keilmuan, saran saya adalah tentu ya ke Mesir, lalu kemudian ke Madinah, ke banyak lagi kampus-kampus ternama di Timur Tengah. Nah, tapi kalau belajar meteorologi, ya bisa menempatnya di beberapa negara lainnya. Saya pikir itu. Semangat terus. Kalau hari ini adalah ada 8, saya berharap tidak hanya 8, saudara Dr. Nurul dan guru-guru sekalian, semua anak-anak kita punya kesempatan yang sama untuk kemudian belajar untuk ilmu. Kesempatan itu terbatas, tidak ada kesempatan kedua. Jadi kesempatan itu terbatas, sangat-sangat singkat. Kalau hari ini tidak bisa.